Huawei Nova 2i boleh dikatakan antara peranti hangat pada tahun ini yang mana menampilkan 4 kamera bersama rekaan bezel nipis. Yang menariknya, ia ditawarkan pada harga yang berpatutan, membuatkan ia salah satu peranti yang menarik untuk dilihat atas penawaran fungsi dan spesifikasi yang ditawarkan. Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Arif Ismail dan ini merupakan ulasan untuk Huawei Nova 2i. Sebelum kita mulakan ulasan ini, ada baiknya kita lihat dulu apa yang berada di dalam peranti ini. Huawei Nova 2i telah didatangkan dengan spesifikasi kelas pertengahan seperti kehadiran skrin 5.9 inci IPS LCD pada resolusi Full HD+, chip High Silicon Kirin 659, memori 4GB RAM dan storan dalaman 64GB. Dari segi rekaannya, Huawei Nova 2i telah didatangkan dengan nisbah skrin 18:9 namun dengan rekaan bezel nipis, saiznya sebenarnya adalah hampir sama seperti peranti 5.5 inci. Ia dibina dengan rekaan berasaskan logam yang mana menampilkan garisan antena yang mudah dilihat bersama rekaan kamera yang sedikit terkeluar. Dari segi port sambungan, ia turut membawakan earphone jack 3.5mm di bahagian bawah namun masih mengekalkan sambungan lama berasaskan micro USB. Pembesar suara yang juga ditempatkan pada bahagian bawah ini dengan memberikan kelantangan audio yang amat kuat untuk pendengaran harian. Peranti ini turut dibekalkan dengan storan dalaman 64GB yang mana boleh ditingkatkan melalui penambahan kad microSD pada slot SIM kedua. Pengimbas siap jarinya pula ditempatkan pada bahagian belakang dengan kanda tindak balas yang sangat pantas untuk sebuah peranti kelas pertengahan. Namun tidak seperti peranti Xiaomi Mi A1, ia tidak didatangkan dengan sokongan IR blaster di bahagian atas untuk kebolehan mengawal perkakasan elektrik. Pada bahagian hadapan, ia tidak datangkan dengan sebarang butang yang mana hanya bergantung pada butang navigasi on-screen secara sepenuhnya. Pada bahagian hadapan ini juga turut menampilkan skrin bersaiz 5.9 inci pada resolusi Full HD+ dengan kadar nisbah 18:9. Nisbah ini membolehkan skrin memaparkan lebih banyak kandungan terutama ketika melayari laman web atau menggunakan aplikasi media sosial. Cuma untuk kegunaan YouTube, video widescreen standard akan dipaparkan dengan bahagian hitam di sisi video tanpa sebarang fungsi zoom atau stretch untuk memenuhkan video pada keseluruhan skrin buat masa ini. Huawei Nova 2i dijana dengan antara muka EMUI 5.1 yang dibina berasaskan Android 7.0 Nougat. Antara muka ini memberikan antara muka yang ceria yang mana boleh diubah melalui sokongan tema yang boleh dimuat turun. Ia juga membawakan beberapa fungsi menarik seperti App Twin untuk sokongan klon aplikasi selain membawakan Knuckle Gestures untuk mengaktifkan sesuatu fungsi. Huawei Nova 2i dijana dengan chip High Silicon Kirin 659 yang dipadankan dengan memori 4GB RAM. Chip ini membawakan prestasi yang setara dengan chip Snapdragon 625 yang mana mampu memberikan kelancaran peranti yang sangat baik untuk kegunaan harian. Membuka beberapa aplikasi dilihat pantas, apatah lagi ketika memainkan permainan terkini yang mampu memberikan bacaan frame rate yang sangat konsisten. Apa yang menjadi keunikan pada peranti ini? Huawei Nova 2i telah didatangkan dengan 4 kamera dengan meletakkan 2 kamera pada bahagian hadapan dan 2 kamera pada bahagian belakang. Kamera belakang peranti ini hadir dengan padanan kamera 16MP dan 2MP untuk kebolehan penghasilan kesan bokeh melalui fungsi portrait mode. Gambar yang diambil dilihat sangat baik untuk penggambaran harian melalui keperincian gambar yang tajam bersama kualiti dynamic range yang sangat seimbang. Warnanya pula dilihat telah ditweak untuk kelihatan lebih vivid bagi menjadikan gambar lebih menarik untuk dilihat oleh kebanyakan pengguna. Untuk penggambaran low light yang juga, saya amat teruja dengan keperincian image yang dipersembahkan yang mana masih tajam untuk penggambaran pencahayaan rendah. Kualiti kamera hadapannya juga dilihat mampu memberikan hasil selfie yang menyelah dengan pewarnaan yang neutral bersama kawalan pencahayaan selfie yang amat terang. Dengan sokongan 2 kamera pada bahagian hadapan, anda boleh mendapatkan selfie dengan kesan bokeh bagi mencantikkan lagi hasil selfie anda untuk dikongsikan pada media sosial. Untuk sokongan rakaman video, Huawei Nova 2i dilihat mampu memberikan rakaman yang jauh lebih baik berbanding Xiaomi Mi A1 dengan rakaman yang lebih terang dan tajam bersama kualiti audio yang lebih selesa untuk didengar. Untuk kebaikan baterinya pula, Huawei Nova 2i mampu memberikan bacaan bateri standard
melalui bacaan screen on time sekitar 5 hingga 6 jam untuk masa bertahan sekitar 24 jam. Seperti Xiaomi Mi A1, ia tidak didatangkan dengan fungsi pengecasan pantas yang mana mengambil masa sekitar 2 jam 30 minit untuk mengecas penuh peranti ini sehingga penuh. Huawei Nova 2i telah ditawarkan pada harga RM1,299 dan dilihat bersaing dengan beberapa peranti kelas pertengahan, contohnya seperti Xiaomi Mi A1. Sekiranya anda mengutamakan keupayaan bokeh yang lebih baik, kehadiran fungsi IR Blaster, sokongan USB-C dan sokongan Android yang hampir kepada stok, Xiaomi Mi A1 dilihat lebih sesuai untuk anda. Tetapi sekiranya anda menginginkan prestasi kamera hadapan dan belakang yang jauh lebih baik, ketahanan bateri yang lebih lama dan semestinya rekaan bezel nipis yang lebih future proof, Huawei Nova 2i mampu memberikan segalanya. Peranti ini mempunyai penawaran yang cukup seimbang dari segi keseluruhan aspek. Malah dengan kehadiran 4 kamera dan rekaan bezel nipis, ia telah meninggalkan peranti sekelasnya dari segi penawaran fungsi. Sekiranya anda sedang mencari peranti baru, Huawei Nova 2i ialah telefon kelas pertengahan terbaik 2017 yang anda boleh miliki di bawah RM1,300. Jadi sahaja pada saya Arif Ismail untuk ulasan Huawei Nova 2i pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.